20 orang ini tenaga kesehatan yang diambil dari berbagai rumah sakit. Sebagian tenaga kesehatan dari rumah sakit, mulai dari TNI Polri, rumah sakit umum swasta, rumah sakit umum pemerintah, itu diambil sebagian tenaga kesehatannya untuk diperbantukan ke RSUB. Nah, dan mereka itu berjumlah 120 orang. Sudah dilakukan on the job training, sudah dimagangkan. Sekarang tinggal siap pekerjaan.